Oke, monggo monggo masuk. Di sungai. Oh, di sungai. Kalau mana macul ya deh. Kalau macul lenggalir anak. Masuk ke sungai. Bayar dua deh. Oh, kalau ada uang itu. Iya. Kalau ada satu, bayar satu. Delapan kali. Iya. Jadi enggak perlu nunggu seminggu ya. Iya. Seminggu bisa dua, bisa empat, tiga kali. Iya, kalau ada uang. Nama saya Mulyani. Tuh program kredit jamban sehat. Saya punya WC sendiri. Sebelum punya WC, saya ke sungai. Tapi saya alhamdulillah saya punya WC sekarang. Ini WC saya sudah selesai tanggal 3 Oktober. Ini WC-nya. Yang ini. Airnya bersih. Iya bersih. Ini jalan ke sungai yang kami pakai. Oh, warna yang besar biasanya. Dulu saya tak punya WC itu, biasanya saya kalau buang air besar itu di sungai. Ya kalau malam-malam ya buang di sungai juga. Sekarang sudah punya ini, kredit mikro jamban sehat. Uang mukanya Rp50.000, setiap minggunya Rp14.000. Ini WC saya baru sebulan yang dibangun. Semua keluarga saya pakai WC ini, gak usah ke sungai lagi sekarang dah. Meskipun Wonasi ini adalah terkategori kota, namun kebiasaan masyarakat ini masih seperti di desa. Salah satu contohnya adalah masih banyaknya perilaku warga yang BAB-nya di sungai, bukan di tempatnya atau di jamban. Seperti di Gedung Galem, Gedung Gasem, Wonasi. Untuk itu pemerintah daerah dan dinas kesehatan terpacu bagaimana bisa merubah mindset. Nah untuk itu kami selaku petugas kesehatan mencoba promosi perubahan perilaku. Salah satu yang kita lakukan adalah pemicuan. Pemicuan yang dilakukan Gedung Galeng ini ternyata hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Setelah kita visualisasi dengan geda dan sebagainya, kita bisa menunjukkan rasa jijik pada mereka. Muncullah keinginan dari warga itu untuk buang BAB-nya itu dari sungai, melainkan di jamban. Aspirasi dari warga bagaimana bisa membuat jamban tanpa merepotkan dari warga. Dari warga yang berminat saya buatkan, ibu sanggup enggak untuk mengangsur? Nah ternyata dari kesepakatan rata-rata bersedia. Dengan kesepakatan pembuatan awal harus membayar uang muka Rp50.000, kemudian tiap minggu harus membayar Rp14.000. ini kita angsur sebanyak 50 kali. Nah karena permintaan banyak ini, akhirnya kami membuat suatu sistem kredit mikro jamban. Untuk lebih mengenalkan lagi, saya seperti buat semacam brosur kecil. Saya juga CCP dengan sedikit penyuluhan, ada BAB yang kurang bagus seperti ini. Kemudian ini yang kita tawarkan, ada kloset, kemudian ada septic tank, kemudian ada resepan. Sudah ada 19 kakak yang berminat dan sudah kita bangunkan dengan sistem kredit seperti ini. Pembayarannya adalah kami dari puskesmas mendatangi ke warga, sekaligus kami pembinaan. Untuk merubah perilaku itu tidak mudah. Kita sambil menarik angsuran, kita sambil sosialisasi lagi mengingatkan bahwa pentingnya jamban. Jangan sampai sudah kita buatkan jamban, kebiasaan ke sungai itu masih tetap. Kita sampaikan terus, tidak bosan-bosannya, bahwa BAB itu tidak boleh lagi ke sungai, melainkan ke jamban yang di keluarga. Yang jelas untuk lebih mengatur
cash flow kita, saya menggunakan di BSM, Bank Syariah Mandiri. Nah, setiap angsuran dari warga, tiap Jumat akan saya setorkan ke BSM. Nah, kemudian setiap ada pendanaan atau memerlukan biaya pembuatan jamban, saya menarik dari BSM. Secara otomatis pencatatan saya itu masuk ke Bank Syariah Mandiri, seperti sistem jambannya bagaimana, kemudian proses pembuatannya bagaimana, nanti kita bisa lihat ke lapangan lebih detail lagi. Mari kita lihat. Kita berlokasi di Kelurahan Kedung Galeng RT 2 RW 7. Nah, ini kita lihat proses pembangunan jamban, sistem pengecoran. Ini di rumahnya Ibu Sumiati. Nah, langsung kita ke lokasi. Kita melakukan penggalian dulu dengan membuat dua lubang. Lubang pertama adalah untuk safety tank, kemudian lubang kedua adalah resepan. Dengan lubang safety tank adalah diameter 80 cm, kedalamannya 1,5 meter. Kemudian untuk resepan adalah diameter 80, kedalamannya 2 meter. Nah, setelah kita cetakan fiber, kita pasang ke rangkai, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian langsung kita cor. Nah, lama pengocoran kurang lebih 1 hari sudah kering. Hari berikutnya sudah bisa kita tutup dan sebagainya. Untuk penggaliannya sendiri kurang lebih 1 hari. Hari yang keempat bisa kita pakai. Ya seneng Bu, jeleng redet. Sampai apa jeleng tambah seneng. Sampai kamar mandinya ya tambah seneng Bu.